silakan. Ini apinya dekat banget kameranya di mana ya? Jadi boleh dong ceritain di sini tadi kita dibawa dari mulai dramanya, kemudian harus explore dan harus bisa semua gitu sebagai aktor. Itu dia, tepuk tangan dong. Itu didukung juga sama banyak-banyak treatment kamera yang menurut gua. Bisa aja cinta banget sama pacarnya dan ingin menyelidiki kemana hilangnya si sang pacar gitu. Cuman yang serunya di balik itu ya layer emosi yang menurut aku gak pernah bisa diakses sebelumnya. Karena kan biasanya cuman ya hari-hari aja gitu kan, maksudnya implementasinya ke kehidupan tuh lebih ke emotional baggage-nya gitu. Cuma kalau di sini terrifying-nya yang dibawa terus punya apa ya, cowok yang posesif tapi sebenarnya dia nggak tahu kalau dia itu seperti itu gitu. Pastinya pengen nyoba semua. Cuman kalau dibilang ya zona nyaman ya pasti drama. Cuman karena pengen nyoba untuk keluar dari zona nyaman makanya mau horor. Harus menyiapkan diri dulu ya semuanya ya, dari segi fisik, dari segi mental untuk bisa decide gue mau ambil apa lagi. Dan harus bisa semua gitu sebagai aktor. Itu dia, tepuk tangan dong. Didukung juga sama banyak-banyak treatment kamera yang menurut gua. Ya, terima kasih, kami persilakan para pemain, sutradara dan produser boleh menuju ke luar ruangan ini ke backdrop. Silakan. Ini apinya dekat banget kameranya di mana ya? Jadi boleh dong ceritain di sini tadi kita dibawa dari mulai dramanya, kemudian harus explore dan harus bisa semua gitu sebagai aktor. Itu dia, tepuk tangan dong. Didukung juga sama banyak-banyak treatment kamera yang menurut gua. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.